Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada materi ini Kita akan membuat uh, Menjelaskan materi Virtual Network atau VLAN Pengertian, fungsi Dan cara kerjanya Nah, uh, kita akan mulai Dari pengertian terlebih dahulu Apa yang maksud dengan VLAN VLAN merupakan sebuah protokol yang memungkinkan untuk pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen dengan jaringan yang sama. Contoh dalam kasus, misalkan dalam sebuah network atau sebuah gedung, kita akan memisahkan jaringan antara bos dan staff atau dengan yang lainnya misalkan. Tujuannya adalah untuk melakukan manajemen jaringan. Misalkan kita akan melakukan manajemen bandwidth kita akan melakukan akses security dan lain-lain mau atau tidak mau kita akan membangun sebuah jaringan yang berbeda. Otomatis networknya juga akan berbeda. Misalkan di bos ada port 101 dan staff 11.11.1 maka untuk memisahkannya adalah menggunakan kalau kita menggunakan satu switch maka akan campur ya. Uh, saling akses antara bos dan staffnya. Tetapi dengan konsep uh, kalau secara konvensional maka kita memerlukan dua switch yang berbeda, switch untuk bos dan switch untuk staff. Nah hal ini akan mem membengkak biayanya karena kita membutuhkan uh, beberapa switch. Bagaimana supaya tidak membengkak biayanya? Maka kita menggunakan namanya VLAN atau Virtual Network. Hmm. Namun VLAN ini nanti harus diimplementasikan pada switch yang manageable atau manageable switch. Apa yang maksud dengan manageable switch? Yaitu switch yang bisa dikonfigurasi, switch yang ada sistemnya sehingga port-port yang ada di dalam switch itu bisa dilakukan konfigurasi modenya. Baik menggunakan mode akses, mode VLAN, atau mode trunking namun demikian, untuk harganya juga berbeda. Jika menggunakan switch biasa, harganya lebih murah. Kalau manajable switch, harganya 2 atau 3 kali lipat lebih mahal. VLAN ini memiliki protokol sendiri yang bekerja di sana, yaitu IEEE 802.1Q atau bisa disebut juga dengan .1Q. Kemudian VLAN bisa dikonfigurasi pada router atau perangkat layer 3 data link layer. Nah, router ini bisa diintegrasikan dengan dengan manageable switch ya, satu buah manageable switch. Berikut adalah cara kerjanya dengan VLAN. Cara kerjanya. VLAN bekerja pada layer 2, model OC yaitu pada data link layer, switch hanya meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang mana VLAN-nya juga sama, VLAN ID yang sama. Sehingga port-nya akan memiliki ID. Nah, VLAN ID yang sama inilah yang bisa berkomunikasi sehingga VLAN ID yang lain tidak bisa berkomunikasi. Untuk berinteraksi dengan VLAN di perangkat yang berbeda, ada standar protokol yang digunakan yaitu IEEE 802.1Q atau 802.1Q. Kemudian ini merupakan contoh yang menggunakan atau frame Ethernet ya frame Ethernet yang menggunakan VLAN dan yang tidak ya. Uh, yang menggunakan VLAN yang bawah, yang atas tidak menggunakan VLAN. Perbedaannya adalah pengiriman paket datanya bahwa yang menggunakan VLAN terdapat frame tambahan yaitu frame protokol 802.1Q header. Ini yang membedakan switch yang menggunakan VLAN dan switch yang tidak menggunakan VLAN. Kita akan langsung ke implementasinya, uh, LAN dengan VLAN. Misalkan terdapat perbandingan yaitu ada tiga buah network yaitu dosen, mahasiswa, dan staff. Misalkan yang dosen yaitu kita berikan warna merah, mahasiswa warnanya kuning, dan juga staff warnanya hijau. Yang memiliki ID masing-masing dosen adalah 10, mahasiswa ID-nya 20, dan staff ID-nya 30. Nah, ID-ID ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam port yang ada di dalam switch. Contoh di sini, pada jaringan LAN, local area network, nanti akan, nah meskipun networknya kita pisah seperti ini, tapi switchnya itu kita tidak manageable atau tidak konfigurasi dengan VLAN, maka datanya akan bercampur. Nah, berbeda dengan menggunakan VLAN. Kalau menggunakan VLAN, nanti setiap port-portnya di sini yaitu port-port yang warna merah ini sudah kita tandai, sudah kita tag ID VLAN-nya yaitu ID VLAN dosen dengan ID 10. Sedangkan yang warna kuning, port yang warna kuning yaitu ada 6 port ditandai dengan ID mahasiswa yaitu tag dengan ID 20. Sedangkan yang warna hijau Nah, untuk staff ID-nya kita kasih 30, sehingga eh, meskipun dalam fisik yang sama, di dalam di switch atau layar yang sama, atau satu switch, seolah-olah ini terpisah. Dan tidak bisa berkomunikasi antara jaringan port dengan dosen, mahasiswa, atau dosen dengan staff, atau yang lainnya, nah, dengan ID 10 untuk dosen, ID 20 mahasiswa, dan ID staff 30 karena pengiriman data dari sumber dan tujuan itu berdasarkan dari VLAN ID yang sama. Ketika VLAN ID-nya berbeda, maka tidak akan dikirimkan data seolah-olah ini satu switch yang sama, tapi seolah-olah ini tiga switch yang berbeda, sehingga satu ID dengan ID yang lain tidak akan tercampur. Ini merupakan konsep VLAN. Dengan begini sudah terpisah. Nah. Hmm, bagaimana kalau misalkan uh, terdapat dua atau lebih gedung yang digunakan? Nah kalau kita menggunakan konsep yang ada uh, sama ya kalau dua uh, sit tersebut untuk lantai satu kita berikan uh, file ID-nya dipisah menjadi tiga. Pilihan ID untuk 10 dosen, pilihan ID 20 mahasiswa, pilihan ID staff 30. Sehingga kalau ada dosen ada di lantai 1, maka dosen akan masuk ke dalam pot yang nomor warna merah atau ID 10. Jika dia berpindah ke lantai 2, maka dia akan tetap terpisah dengan jaringan mahasiswa dan staff dengan memasukkan pada warna merah juga. Sehingga... Dosen berada di lantai manapun, dosen tidak akan bercampur dengan Networknya dengan jaringan mahasiswa atau staff dan sebaliknya. Nah, jika seperti ini lantai 1 dan lantai 2, bagaimana cara menghubungkannya? Cara menghubungkannya bisa seperti ini ya, lantai 1, lantai 2, kita tarik kabel, cara pertama kita tarik kabel dari lantai 1 ke lantai 2 dari merah ke merah sehingga switch, switch dari antara lantai satu dengan lantai dua bisa terhubung sesama merahnya. Begitu juga dengan yang kuning. Untuk yang kuning kita tinggal tarik kabel dari, kabel dari port dengan ID-nya kuning nomor ID 20 di lantai satu ditarik saja ke lantai dua dan juga untuk yang warna hijau atau stop kita tinggal tarik kabel saja untuk mengkoneksi untuk mengkoneksikan antara switch yang di lantai satu dengan switch yang ada di lantai dua. Namun dengan demikian cara yang seperti ini tidak efisien karena membutuhkan kabel sebanyak tiga kabel ya. Nah ini baru tiga tiga uh, port ya dan dua lantai. Kalau misalkan tiga, empat, lima dan seterusnya, tentunya kita akan menarik kabel sebanyak lantai tersebut ditambah dengan jumlah networknya atau jumlah VLAN-nya. Uh, kalau seperti ini kan ada tiga kabel ya. Kalau misalkan VLAN-nya ada empat, ada lima dan seterusnya, maka hal ini juga tidak efisien. Akan membutuhkan kabel sebanyak networknya, nya uh, ribet dan tidak efisien. Nah, ini terkait dengan mode port, mode access port dan uh, Mode port ini ada dua, yang mode akses port dan juga mode trunking. Mode port trunking. Apa yang membedakan antara akses port dan trunking port? Yang membedakannya adalah, kalau mode akses, dia adalah port yang disetting ID-nya. Dan ID itu, ID file itu hanya ada satu. Misalkan ID-nya untuk dosen 10... Maka yang merah-merah ini ID-nya hanya satu. Tidak bisa ID-nya double. Ya, tidak bisa ID-nya double. Ini uh, mode akses namanya. Dan ini biasanya digunakan untuk klien langsung. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Yang kedua yaitu mode trunking port. Kalau mode trunking kita bisa memilih atau mengkonfigurasikan mode ini trunking uh, kita akan memuat banyak ID VLAN. Jadi, ibaratnya paralon, eh, paralon yang besar, di dalam paralon yang besar itu terdapat paralon yang kecil-kecil, di mana paralon kecil-kecil itu adalah mode aksesnya. Jadi, nanti di sini ada satu kabel saja, kita membutuhkan satu kabel saja, tidak seperti yang di sebelah kiri, tapi, Kabel ini potnya yang terhubung ini di setting mode trunking. Mode trunking ini akan membawa VLAN, VLAN sebanyak yang kita perlukan. Jadi, kalau misalkan di sini ada tiga VLAN, kalau di contoh sebelah kiri ini kita narik kabel berdasarkan vlan, -VLAN nya karena kita bermain di mode akses. Tapi, kalau misalkan trunking, kita hanya membutuhkan satu kabel yang mana kabel itu membawa banyak VLAN yaitu VLAN dosen, mahasiswa dan staff ID 10, ID 20 dan 30 maka mode ini juga nanti akan memuat 3 ID VLAN simple ya sebenarnya praktis jadi kita hanya menarik satu kabel saja tetapi kabel itu modenya adalah mode trunking yang di dalamnya terdapat VLAN ID VLAN ID yang kita butuhkan seperti itu. ID ini seperti apa? Ini merupakan VLAN ID. VLAN ID merupakan ID atau nomor VLAN yang bisa kita masukkan ke dalam mod, port mode akses. Ya. Mode ID ini bisa di uh, kita masukkan mulai dari 1 sampai dengan 4094. Namun untuk VLAN 1 biasanya sudah default. Uh, defaultnya jika kita tidak punya konfigurasi switch itu maka ID-nya otomatis satu dan ini tidak bisa kita hilangkan tapi kita bisa melakukan konfigurasi atau mengubahnya kemudian ada range VLAN antara 2 sampai dengan 1005 1005 merupakan normal VLAN yang bisa digunakan itu bisa mengubah membuat menghapus di ring VLAN ini. Kemudian ada ring VLAN 164094 merupakan extended VLAN yang mana kita tidak bisa menggunakannya, memakainya secara sembarangan. Ini biasanya uh, digunakan untuk extended saja yang tidak bisa di down. Kemudian ring VLAN 3968 4047 dan 4094. Ini merupakan reserved VLAN yang bisa digunakan untuk internal perangkat tersebut kita tidak bisa menggunakan VLAN dengan ring tersebut. Ini merupakan VLAN ID yang bisa kita gunakan berdasarkan ring nomor VLAN atau VLAN ID-nya. Yang pasti kesimpulannya adalah VLAN itu digunakan untuk memecah jaringan untuk memecah network yang akan dipisahkan. Meskipun hanya menggunakan switch yang sama, oke, okay? itu untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat.